Selamat jumpa. Saudara, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Tuti Ajiwirya. Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO pada minggu kemarin telah berhasil membebaskan tanah Girik di wilayah Jatiwaringin untuk dijadikan perumnas. Demikian siaran dari tetangga saya. Dan jangan Anda percaya begitu saja. Selamat jumpa. Saudara, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Tuti Ajiwirya. Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO pada minggu kemarin telah berhasil membebaskan tanah Girik di wilayah Jatiwaringin untuk dijadikan perumnas. Demikian siaran dari tetangga saya. Dan jangan Anda percaya begitu saja.